bersikap positif terhadap bangsaku, lakukanlah hal-hal seperti itu. Kalau upacara hari Senin, lakukanlah dengan baik dan hikmat. Tadi ibu sudah bilang, tidak semua sekolah itu bisa melaksanakan upacara dengan setiap Seninnya. Mungkin hanya setanggal 17 Agustus saja, ada banyak kendala. Kita bersyukur, setiap Senin masih bisa melaksanakan upacara. Ya. Selanjutnya apa? Kita sebagai pelajar, sayangi diri kita. Apa maknanya menyayangi diri? Jangan membiarkan diri untuk selalu dimaki-maki oleh si guru. Karena apa? Karena tidak membuat PR, karena tidak membuat tugas. Lakukanlah hal positif. Baik kepada teman, sayangi teman, sayangi diri. Kalian terima dengan baik, kalian laksanakan. Ibu akhiri amanah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.